Melalui berbagai kegiatan pendidikan yang kami selenggarakan, kami mewujud nyatakan komitmen perusahaan dalam bentuk tanggung jawab sosial untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Sinar Maslen menginisiasi Sekolah Berhati sebagai platform pembelajaran berbasis lingkungan. Sekolah Berhati digerakkan oleh para pendidik di Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Tangerang untuk mewujudkan sebuah pola dalam mewujudkan pembiasaan perilaku baru warga sekolah untuk peduli terhadap lingkungan sekolahnya. Saat ini, pandemi ini Bapak Ibu adalah masa-masa yang bagi kita untuk merenungkan sebetulnya. Kenapa? Karena proses belajar itu sesungguhnya terjadi di mana Bapak Ibu? Di mana? Proses belajar itu terjadi di mana? Ya, di persisnya di mana? Di dalam pikiran, hati nurani, rasa, dan emosi anak. Kalau begitu, sepanjang dia masih punya pikiran, masih punya hati, masih punya rasa, dimanapun dia berada, bisa nggak belajar itu berlangsung? Bisa. Bisa, walaupun tidak ada di kelas? Bisa. Bisa, sepanjang kita bisa menyentuh hatinya. Nah, kan ada lagunya, sentuhlah dia tepat di hatinya, dia akan menjadi milik kita selamanya. Bagaimana kurikulum merdeka itu esensinya adalah proses Bapak Ibu, di mana sebagai pendidik, pengajar, pemerhati pendidikan, sebagai orang tua mengizinkan setiap anak tumbuh di dalam prosesnya. Pada prinsipnya adalah sebetulnya integritas itu adalah tadi, kita itu harus bertindak secara konsisten. Apa yang kita katakan itu harus tercermin dalam perilaku kita. Tadi Bu Dani katakan, gimana anaknya mau nggak apa nonton TV sambil baca sambil tidur, orang bapaknya dia seperti itu, ya kan? Nyuruh anaknya, jangan merokok. Bapaknya nyuruhnya sambil merokok, ya gimana?